Halo, assalamualaikum. Masih bersama Mbak Mintul ya, guys, di channelnya Mbak Pit Vlog. Seperti biasa, hari ini Mbak Mintul mau masak-masak online lagi ya, guys ya. Nah, di depannya Mbak Mintul sudah ada ayam. Kira-kira ayamnya mau Mbak Mintul masak apa? Yuk, ikuti keseruan Mbak Mintul masak-masak online. Ini ayamnya sudah Mbak Mintul marinasi dengan garam ya guys ya. Langsung aja kita goreng. Sebelumnya Mbak Mintul mau goreng kentangnya dulu ya guys ya. Nah, ini kentangnya sudah Mbak Mintul cuci dan Mbak Mintul potong-potong ya guys ya. Nah, ini kentangnya sudah lumayan kering. Kita sisihkan ya guys ya. Sekarang kita goreng ayamnya ya. Nah, ini ayam dan kentangnya kita sisihkan dulu ya guys ya. Ini sudah Mbak Mintul goreng. Nah, untuk bumbu yang dihaluskan di sini Mbak Mintul pakai bawang putih, bawang merah dan kemiri ya guys ya. Nah, ini bumbunya mau Mbak Mintul ulek aja ya guys. Guys, ini Mbak Mintul haluskan dulu ya guys ya bumbunya ya guys ya. Oke, ini bumbunya sudah Mbak Mintul ulek ya guys ya. Nah, Mbak Mintul nguleknya nggak terlalu halus ini ya guys ya. Kalau mau di blender boleh ya guys ya. Sekarang panaskan minyak untuk menumis ya. Nah, kalau sudah panas kita tumis bumbunya tadi ya guys ya. Sampai bumbunya matang. Nah, ini bekas ulekannya tadi ya guys ya. Masukkan air
irisan tomat. Masukkan garam, kaldu bubuk, dan merica ya guys. Kalau mau dikasih gula, monggo ya guys ya. Kemudian masukkan kecap manis ya guys ya, secukupnya ya guys ya. Nah ini mau Mbak Mintul kasih sedikit gula ya. Kemudian kita masukkan ayamnya tadi ya guys ya. Nanti aja, takutnya nanti jadi kelembekan ya guys ya. Nah ini biarkan sampai bumbunya meresap dulu ya guys. Oke. Nah kemudian kita masukkan kentangnya ya guys ya. Nah ini kita masak sampai kuahnya agak sedikit berkurang ya guys ya, dan bumbunya benar-benar meresap ya guys ya. Guys ya, kalau terlalu asat nanti nggak ada kuahnya, nggak enak ya guys ya. Nah ini sudah matang, langsung aja siap untuk disajikan ya guys ya. Ulala, masya Allah. Nah terakhir kita taburi dengan bawang goreng ya guys ya. Ulala, cocok sekali untuk menu anak-anak ya guys ya, karena rasanya nggak pedes ya guys ya. Nah ini ayamnya sampai empuk banget guys. Mbak Mintul juga udah nggak sabar ini guys, mau langsung makan siang aja ya guys ya, kebetulan udah jamnya makan siang. Oke guys, kalau gitu Mbak Mintul undur diri dulu. Semoga resep Mbak Mintul kali ini bermanfaat ya guys ya. Untuk yang belum subscribe, monggo silahkan di subscribe. Jangan lupa like, comment, dan share ya guys ya. Dan pencet tombol loncengnya untuk tetap update video-video terbaru dari Mbak Mintul. Sampai ketemu di acara masak-masak online bersama Mbak Pit dan Mbak Mintul selanjutnya ya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.